Baik. Soalan yang baik ya. Kitab-kitab ini yang Allah turunkan ada berapa? Ada berapa? Ya, ada 4, kan? Tapi selain daripada itu, ada diturunkan namanya suhuf 100. Ya, ada diturunkan kepada Sayyidina Musa alaihissalam sebelum dia dapat Taurat. Ada diturunkan kepada Nabi Allah Sis. Ya, tak pernah dengar nama kan? Tak pernah nama. Ya. Nah, begitu juga nabi-nabi yang lain, eh? Nabi Allah Ibrahim. Tapi ada 4 kitab yang terkenal yang wajib kita yakini dan imani, yaitu kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Injil kepada siapa? Pada Nabi Isa alaihissalam. Oke. Okay. Eh? Lagi Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan Al-Qur'anul Karim kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang tiga, Taurat, Injil dan Zabur sudah habis zamannya dan tidak valid lagi. Walaupun dari segi persoalan akidahnya adalah sama, tetapi sudah amat berbeza dalam bab syariat. Ya, macam kita lah. Kalau tuan-tuan dibagi peluang untuk memilih, kan? Peluang memilih nak beli kancil ke ataupun nak Artiwa yang baru. Bagi free ni. Kancil tu kancil yang paling bagus dan dibagi Artiwa yang paling bagus. Ah, pilih mana? Hah? Kenapa soalan dia, kenapa kita pilih Artiwa? Kenapa tak pilih kancil? Kerana dia adalah yang terbaru. Sama juga dengan handphone. Zaman dulu pakai Nokia tit. Alamak. Sekarang ni bukan titit, belagu. Betul? Boleh tengok wajah kita, boleh ambil gambar, boleh ambil filem, boleh buat macam-macam. Dengan satu handphone harganya RM400 dengan dulu yang kita beli yang boleh buat dua fungsi je, terima mesej dan bercakap, kan? Harga RM500, tuan-tuan nak pilih mana? Apple RM400 terbaru dengan Nokia harga RM500, mana? Terbarulah. Kalau ada pun yang lama, apa kita buat? Masuk museum. Betul tak? Maka itulah yang berlaku. Itulah yang berlaku karena Allah turunkan Al-Quran itu dengan keadaan yang sempurna pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling sempurna dan paling up to date. Maka karena itu Allah kata, Allah lebih redha inna dina indallahi al-Islam, sesungguhnya agama sisi Allah Taala agama Islam. Tidak lagi, bukanlah bermaksud agama yang dibawa oleh Nabi Musa itu bukan Islam, kan? Bukanlah bermaksud agama yang dibawa oleh Nabi Allah Isa itu bukan Islam. Ia Islam pada maknanya, tetapi tidak disebutkan. Tetapi Islam disebutkan maknanya dan sebutannya pada agama kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu saja. Siapa memilih old version, Allah dah kata old version ni dah rosak dah. Maksud rosak kerana telah dicampuri dengan tangan. Sedangkan Al-Quran tu Allah jamin takkan rosak sampai bila, dari segi bentuk tulisannya, fahaman dia, keyakinan dia. Maka pilihlah. Maka pilihan kita senang, pegang Quran. Betul tak? Itu aja. Jadi siapa yang memilih untuk pegang version lama, kan, maka dia kerugian kerana ajaran ni telah berubah, akidahnya telah berubah. Contoh agama, ambil saja agama Kristian. Agama Kristian tak ada kait dengan Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa tak pernah ajar Kristian. Nabi Allah Isa ajar ilmu tauhid pada mengesakan Allah dan Rasul, mengatakan Allah itu Tuhan yang satu. Tetapi Kristian telah datang
telah mengubah kata tiga dalam satu, satu dalam tiga. Nampak tak? Maka mereka telah mengubah yang dasar, yang pokok dalam agama. Maka dengan itu, apa saja yang mereka ada, Injilkah yang berbagai-bagai, semuanya terpaksa kita tolak. Kita cukup berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, Ijma' wal Qiyas. Itu saja. Menjawab kan? Terima kasih.